kemenangan yang menghadirkan cinta kasih. Dalam kearifan lokal Jawa ada ungkapan nuruk tanpa bolo, menang tanpa tanding. Dan inilah Allah yang mengasihi kita, menyelamatkan sebagai kemenangan. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur 68, Mazmur tanggapan pada hari ini. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami demi baitmu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suara-suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur 68 termasuk dalam Mazmur syukur kolektif. Semua diajak untuk bersama-sama mengenal dan memuji serta memuliakan Tuhan Allah sebagai sumber keselamatan. Inilah salah satu contoh cara pemazmur mengenal Allah. Allah yang dikenal sebagai Allah yang menyejarah, Allah yang menyelamatkan manusia. Dan pengenalan akan Allah tidak didasarkan pada pandangan-pandangan yang sempit dan egois, bertumpu pada kepentingannya sendiri, tetapi pertama-tama pada kebesaran Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengerahkan kekuatannya bukan untuk merusak dan membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan kita. Dan karena itu, tidak ada cara lain untuk mengimaninya dengan memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Bahkan melalui Mazmur ini, semua orang diajak untuk memuji dan memuliakan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur 68 juga masuk dalam kategori Mazmur yang menyatakan kemenangan. Allah yang menang
dan mengalahkan lawan-lawannya. Dan karena itu, hanya Allah saja yang layak untuk dipuji, disembah, dan dimuliakan. Mari kita dengan penuh syukur memuji dan memuliakan Allah sebagai sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, kemenangan yang bahkan tanpa harus mengalahkan lawan-lawan kita, tetapi kemenangan yang menghadirkan cinta kasih. Dalam kearifan lokal Jawa ada ungkapan, luruk tanpa bolo, menang tanpa tanding. Dan inilah Allah yang mengasihi kita, menyelamatkan sebagai kemenangan. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia dalam Tuhan, dalam doa dan karya-karya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah.